Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas FIFA Tinju Stadion JIS. Rombongan FIFA telah tiba di Indonesia untuk melakukan inspeksi ke beberapa venue yang diusulkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 mendatang. Salah satu venue yang dikunjungi pertama adalah Jakarta International Stadium. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli berdasarkan pantauan dari inilah.com, rombongan FIFA tiba di JIS sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menggunakan 3 kendaraan Toyota Innova bercorak hitam dan 1 mobil Hiace. Rombongan tersebut juga terlihat dikawal oleh mobil dinas kepolisian. Namun, awak media yang telah berada di lokasi sejak pagi hari tidak diberi izin masuk oleh petugas penjaga pintu JIS. Kegiatan kunjungan FIFA bersifat tertutup. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki surat izin dari PSSI yang diperbolehkan masuk ke stadion. Akibatnya, wartawan hanya dapat menunggu di luar area stadion karena akses masuk ditutup. Rincian tentang pihak dari FIFA yang melakukan kunjungan ke JIS belum diungkapkan hingga berita ini disusun. Perwakilan FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 sudah menginspeksi JIS selama 3 jam lebih dengan penjagaan ketat. Ada beberapa aspek yang dinilai FIFA, yaitu situasi stadion, pengenalan official arena atau dena ruangan fungsional, area field of play lapangan pertandingan, lampu lapangan, lux meter dan instalasi, sumber daya dan kesiapan darurat, akses masuk pemain serta official, fasilitas beserta akses menuju tribun, VVIP, VIP dan penonton biasa, rencana evakuasi, fasilitas akses dan tribun disabilitas, akses parkir, tim ofisial, perangkat pertandingan, undangan VVIP dan VIP, serta penjelasan lain yang menunjukkan kesiapan stadion. Dari hasil inspeksi ini akan menjadi rujukan bagi PSSI dan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan JIS agar siap digunakan untuk Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November nanti. Selain kunjungan ke JIS, perwakilan FIFA juga dijadwalkan untuk mengecek Stadion Madya dan lapangan hoki di Senayan, Jakarta, serta Stadion Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut, media officer MO PSSI Bandung Saputra berjanji Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan segera mengumumkan hasil inspeksi JIS. Namun informasi itu baru bisa didapatkan usai FIFA melakukan semua stadion yang diwacanakan menjadi venue Piala Dunia U20. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.